kami menyarankan kepada Pak Prabowo untuk tidak perlu mundur sebagai Menteri Pertahanan, dan kami meminta agar Pak Prabowo menyelesaikan tugasnya sampai akhir periode sebagai Menteri Pertahanan, dan selama menjadi calon presiden beliau juga wayahnya cuti ya cuti, wayahnya menjalankan tugas ya menjalankan tugas, dan sepertinya Pak Prabowo akan menyelesaikan tugas sampai akhir periode. Memastikan bahwa kekhawatiran ada penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan itu tidak akan terjadi ya Bang? Apa gitu? Tidak akan terjadi. Insya Allah tidak akan terjadi. Oke, Bang mau tanya dong soal gimana sih kondisi partai koalisi sekarang ini, masih solid gak setelah pengumuman Pak Mahfud ini mundur dari kabinet? Sangat solid, makin solid. Apalagi setelah diumumkan bahwa pasangan Prabowo Gibran berpotensi besar untuk menang satu putaran. Semua partai koalisi makin solid. Bahkan kekuatan-kekuatan partai politik serta kekuatan-kekuatan kemasyarakatan lain yang selama ini belum mengambil sikap sudah mulai mengambil sikap untuk bersama-sama. Dan ini menjadi sebuah bola salju yang sedang menggelinding, dan kami rasakan itu sebagai sebuah kekuatan besar di masyarakat untuk memberikan dukungan yang besar bagi pasangan Prabowo Gibran. Kalau dalam koalisi pemerintahan, Bang? Jadi maksud koalisi pemerintahan? Solid. Apakah ada komunikasi antar partai? Setidaknya di Senayan itu nggak terganggu.